Oke, selamat malam guys. Kita hari ini dari komunitas YBI melaksanakan rutinitas tahunan, yaitu pas di bulan Ramadan ini kami ada bukber. Bukber sama merayakan anifnya YBI Ulitah yang ke-7. Kita kumpul tipis-tipis guys, kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara bukber bersama, buka bersama, sorry, buka bersama maksudnya. Ini buka bersama dan merayakan anifnya di tempat member YBI Ulitah juga guys, saudara bagus Pak Ben ini, Bayi Gemoy. Baik gemoy. Gemoy nih, istimewa. Anaknya si bagus. Si juga ada Corwil guys. Keseruan kita guys. Sini kita ada Gen tumpeng. Tujuh. Yang ke-7 di Bayu Rita guys. Nah, kebetulan di sini ada RT Mas Ayub Khan. Selamat dan sukses untuk YBI Ulitah Morong Raya yang ke-7. Teh, ada pertanyaan Teh. Ya. Gimana untuk YBI Ulitah untuk kedepannya lagi, apa ada rencana dan sebagainya gimana? Untuk rencana YBI Ulitah ke depan, kita siap terbuka untuk siapapun yang mau bergabung dengan komunitas kami, komunitas YBI. Harapan kami ke depannya, kami mendapat lebih banyak lagi member dan lebih banyak teman-teman yang mau bergabung dengan komunitas YBI Ulitah. Ayo kita ramaikan jalanan untuk touring sesuai hobi-hobi kita semua. Kita mau rencana kemana? Rencana kita kemungkinan untuk akhir tahun nanti kita ke Batu Kajang, karena ada teman kita dari YBI Batu Kajang melaksanakan pernikahan. Kemudian rencananya kita ada touring ke perbatasan Kalteng dengan Kalbar ya. Jadi rider-rider motor lain, komunitas lain, silakan kalau mau bergabung dengan kami atau touring bersama kami, silakan. Kita sama-sama meramaikan di perjalanan. Sukses selalu untuk YBI Ulitah Morong Raya di enip ke-7. YBI Ulitah, long live YBI, long live. Mantap guys. Yuk kita. Oke guys, inilah keseruan kita guys. Nah ini Mas Reja namanya guys. Nah ini keseruan kita guys. Kita membuat lampu sorot karena percahayaan di tempat meja apa? Tumpengnya nggak gelap tadi, maka kita bikin ini, bikin lampu sorot. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat disampaikan.
disampaikan dalam acara bukber sama perayaan Anip ke-7 JBU Lita. Long live guys, long live JBU.